Masak kita makan tak? Oh sedap. Oh, gaya matetik high time kan dah masak ni makan ni ha. Ini adalah pokok keriang mata itik, dipanggil juga keriang lada. Dia rasa sedap, manis dan berlemak. Pucuk dia sampai ke daun sampai ke akar di bawah ni berguna. Di mana pucuk dia boleh dibuat ulam. Buahnya secara tradisional boleh menyembuhkan bibir mulut yang pecah ataupun asal bibir mulut peringkat awal. Dia mengeluarkan bunga macam ni, sampai satu tahap dia mengeluarkan buah berwarna kemerah-merahan. Bila dah masak dia berwarna hitam, boleh dimakan secara terus macam ni. Selalunya pokok ni tumbuh di buka-buka kecil di pinggir-pinggir hutan, dan ada juga diambil anak benihnya ditanam di dalam pasu untuk dijadikan pokok perhiasan.